Pemirsa, lantaran berbuat onar di sebuah pesta pernikahan, seorang preman di Makassar, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku yang bersembunyi di salah satu rumah warga. Rudi alias Buser, warga kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa dievakuasi tim Resmo Polsek Panakukang dan tim Badik Polrestabes Kota Makassar. Sebelumnya, pelaku yang mabuk membuat onar di resepsi pernikahan warga dengan mengacungkan dua bilah parang. Keluarga pengantin dan warga yang emosi lalu mengeroyok pelaku hingga babak belur. Tidak tahu, jadi betul begini, kita bertendang. Kita bertendang aja apa-apa. Waktu tadi itu minum tidak? Kau mabuk ya, mabuk? Mabuk. Ya begitu. Jadi bingung ke tempatnya. Itu tempatnya siapa itu tempat minum? Acara perkawinan tadi ya? Sudah cukup merasakan warga, makanya kami amankan dan selanjutnya akan kami kembangkan. Rudi kemudian diamankan ke Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.